Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton channel DJ Dan. Okey, baik. Hari ni dalam channel Rijal Dan, okey, Ajim macam biasa pasal motor lah. Okey. So hari ni Ajim nak review motor fenomena 2020-2021 iaitu Y Suku. Ajim dah pergi Y Suku. Jom kita tengok apa ada kat motor depa. Okay, so motor pun hampa dah tengok. Aku dah tunjuk kat hampa motor, okay. So dekat aku lah ni ada 3 biji Y15, ha? So macam yang hampa tahu, yang ni 2 biji ni orang panggil V1, ha? V1 ni maksud dia first model lah. Dan yang hijau ni, yang ni V2, ha. Beza dia dekat lampu dengan meter, ha. Okay bang, lampu dengan meter, ha, okay. So motor dia pun ni, ha? Ada orang kata apa, bukan lagi standard keluar kedai lah, ha. Ada sikit mereka ubah-ubah swag, eh. So boleh kita tengok macam motor hijau ni. Okay bang, abang nak buat apa bang? Nama saya Jack. Oh Jack, okay. Abang duduk mana? Saya dari Bidong, Bidong. Oh duduk Bidong, okay. Berapa lama abang pakai motor ni? Saya pakai motor ni setahun lebih, eh. Setahun lebih, okay. Saya tengok motor abang ni, ha? Short rim dia, lepas tu dia punya arm. Batu pun, esok pun memang cerita, eh. Barang apa yang awak pakai? Tak pusing. Motor saya, okay, rim ni saya pakai Aji Racing Custom 1.6, 1.6. Kalau rim, okay, saya pakai up pun Aji Racing. Aji Racing saya ambil colour grey. Mono ni saya pakai mono biasa aja, Rapido. Macam set ni saya pakai set sniper lah, sniper hijau. Tapi saya pakai Shelby lah, biasa aja. Pump botol pun semua tukar lah abang. Yang lain banyak lah saya tukar lah tu banyak. Okay, macam ni punya ubah saya orang tahu apa? Tak, ni bukan orang tahu ubah saya bangsawan punya level apa. Tapi yang ni orang tahu apa? Sedap mata pandang orang tengok orang tahu. Wish, elok. Berapa habis abang? Okey, kalau kata rim dengan tayar pun saya ingat. Sekali dengan pirindi pun saya habis 800 lebih lah. Kalau semua sekali? Semua sekali saya ingat dekat 2,000 lah. Dekat 2,000 abang. Lebih lah, 1,000 lebih tu ada lah. So apa boleh tengok, macam ni punya make up pun dah 2,000, okay. Okey bang, abang nama apa bang? Saya nama Caun. Caun? Okey Caun. So saya tengok motor abang ni V1 tu, ya bang? Same. So macam tengok ubah suai dia, simple lah. Tukar cover set, lepas tu layan sport ring sikit bang. Ni ring apa bang? Ni ring Enkai 505. Okey, Enkai 505. Satu lah abang nak tanya bang, pasal apa abang minat Y15? Sebab dia punya cutting dengan trend zaman sekarang. Kira cutting fenomena. Fenomena. Okey, steady ya bang. So okay, tak payah teruk-teruk. Janji motor elok lah abang tu. Ini standard A bang. Ini standard A. Ni yang mahal. Yang ni yang mahal. Abang kena tahu. Okey. Okey baik. Okey. So yang ni aku tengok pun memang lawa. Nak kata putih tak putih, nak kata kelabu pun tak kelabu, dia nak cream-cream sikit. Okey bang, motor abang ni V1 lah bang. V1. Apa yang abang dah buat kat motor ni? Buat, banyak orang buat. Konsep dah ada 5. Konsep sampai 5? Steady bang, kira sehari tukar satu kala lah. Kau awet lain kala lain? Yolah ni. Okey, sport ring apa ni bang? Dia pakai NK Hilux 505. Engkai 505. Okey, bahasa enjin abang dah buat berapa? Enjin ada lah sikit-sikit tu. Sikit-sikit je noh bang.
tengok Ezo pun tipu-tipu ni. Ha, kamera main tengok Ezo. Oh. Dah tembak bulan. Luar nampak standard tapi dalam ada cok. Oh. Buatlah bang, boleh start sikit bang. Boleh. Tengok bang, tengok. Tengok bunyi. Oi, depa kata lah zaman-zaman 2000. Kena start bang, saya nak reti. Apa pun dah tengok 3 biji motor Y15 aku review okey. So depa ni ada kelab motor depa sendiri, kelab Y15 sendiri. Dari mana kelab apa? Norton Y15 Empire abang kata boleh follow. Norton Y15 Empire. So apa boleh follow. Ha? So kalau nak join group depa ni boleh. Depa ni belah utara cukup mahal kata. Boleh. PM kita. So pada hangpa yang dah tengok video ni macam biasa jangan lupa share, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Okay, jumpa lagi next.